Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel, Leslieku. Oke guys, seperti biasa di video kita kali ini kita akan bermain kembali game-game penghasil cuan yang legit pastinya. Nah guys, di video kita kali ini kita selalu untuk bermain game-game dari developer Blink. Seperti kalian tahu bahwa video sebelumnya itu kita juga bermain game dari developer Bing dan game tersebut sangat enak ya, kita hanya tap-tap makanan. Tapi di game kali ini itu sedikit berbeda, sedikit agak sulit, agak menggunakan pikiran lah ya, karena di game ini tuh bukan hanya sekedar have fun atau gimana, itu di game ini tuh pikiran kita tuh benar-benar diasah gitu guys. Oke, langsung aja, ini adalah salah satu game penghasil Bitcoin yang berasal dari developer Bing. Seperti biasa ya. Dan nama game itu adalah War Bridge. Yes, nama game itu War Bridge. Dan di game ini itu, ini game yang paling aku suka ya guys, karena di game ini itu kita tuh disuruh untuk menebak-nebak kata dalam bahasa Inggris. Jadi seperti teka-teki silang gitu ya. Semuanya tuh menggunakan pikiran, gak asal pencet-pencet seperti game kemarin gitu ya. Dan semua sama, tetap kita mendapatkan poin yang sudah diakumulasi dari setiap game dari developer Blink ya guys ya. Dan ini tampilan awalnya guys. Dan buat kalian ingin bermain ini, jangan lupa ya, kalian harus login dulu biar kalian bisa mendapatkan poin ketika bermain gamenya. Oke guys, kita langsung play aja kali ya guys ya, karena biar nggak buang waktu lama. Oke guys, kita ini udah masuk ke dalam gamenya. Wow, tampilannya sangat menarik kali ya guys ya, karena backgroundnya itu background pemandangan view yang sangat menarik. Oke, di sini ada teka-teki, di sini ada kotak-kotak yang nantinya di kotak-kotak ini kita akan isi kata-kata dalam bahasa Inggris yang tepat gitu guys. Dan pemilihan huruf yang tersedia tuh ada 3 huruf di bawah nih guys, O, W, sama L. Jadi kita harus menyambungkan huruf ini untuk menjadi sebuah kata, kata benda, kata hewan atau apapun itu ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan seperti kita ambil owl ya, owl. Nah, ini adalah artinya itu burung hantu. Setelah itu di sini tuh ada tersisa ya guys ya, blok 3 kotak lagi yang belum terisi. Jadi kita harus menyambungkan 3 kotak itu untuk kita harus mendapatkan kata agar sinkron dengan 3 kotak tersebut. Jadi karena di tengah ini huruf O, jadi sepertinya low ya, L-O-W, low. Oke, masuk. Dan ini yang terakhir guys, kira-kira apa nih guys, kira-kira huruf apa ini yang mau kita gunakan ya guys ya. Benar sekali, kita akan gunakan huruf O. O, yes, benar, mantap. Kita udah memenangkan level 6 dan kita ke level 7. Sangat menarik ya okay, guys. Jadi kalau kalian tahu di game-game developer Blink sebelumnya tuh game itu simple, gampang, dan bahkan anak-anak bisa memainkan. Tapi game ini tuh ya anak-anak juga bisa main, tapi setidaknya tuh nggak asal-asal gitu, nggak sesantai itu gitu. Ini pikiran kita nih benar-benar diuji. Jadi kita juga bisa belajar bahasa Inggris di game ini gitu ya guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Ini ada 3 huruf lagi, kita pilih pot ya, pot. Oke, benar. Sekarang yang bawah nih guys, yang bawah ini apa ya, T apa ya, top. Oh ya, yeah, top. Oke, benar. Dan yang atas ini TPO kali ya. Oh tidak guys, tidak. Apa ya, OT tuh. Oke, tuh TO, saya nggak tahu. Oh tuh ya, tuh berarti ke ya artinya. Dan O Po, iya, ke Oppo pula. Oppo, OPT. Oke, mantap. Saya nggak tahu tuh arti OPT apa ya, tapi ya tebak aja gitu karena kan huruf yang tersisa OPT gitu. Oke, kita lanjut aja ke level berikutnya. Nah, ini lebih gampang ya. Ini 10, kita pilih 10, ke artinya 10. Dan kita lanjut lagi ke apa ya, net. Oke, net itu artinya jaring gitu guys ya. Oke, mantap banget ya guys. Dan buat kalian yang bingung guys, ini kalian bisa apa ya, menukar. Ini kan ada nih koin, bukan koin, ini ada seperti apa nih ya, apa lain ya, yang warna-warna pink ini, itu kita punya sekitar 220 biji. Nah, kalau kalian itu bingung, kalian bisa menukarnya itu untuk mendapatkan bantuan ide gitu guys. Ini di sebelah kanan ini ada gambar lampu nih ya. Ini kita klik aja dan kita dapat ide salah satu clue huruf pertama. Jadi kita tinggal melanjutkan aja. Karena ini jadi aku pikir as ya. Yes, as benar. Dan tidak ya. As.
Oke, okay, as lagi, dan ini has. Oke, okay, has berarti punya. Oke, okay, mantap, bravo. Kita menaikkan level 9 dan kita ke level berikutnya. Dan ini level 10, guys ya. Setelah ini game ini setiap 5 level dia end, dan itu kita bisa mendapatkan poinnya, guys. Dan ya, kita lihat berapa poin yang kita dapat dari memainkan 5 kali gitu, guys ya. Ini rod ya, rod itu kalau nggak salah tuh benang pancing, dan or atau. Oke, okay, mantap, bravo, kita sudah menang, guys. Oke, okay, kita lihat berapa poin yang kita dapat. Wow, kita dapat 3716 poin, guys. Mantap, guys ya. Udah otak kita benar diuji, otak kita dibuat mikir, dan kita dapat poin lagi. Dan kurang enak apa lagi lah game-game ini, guys ya. Memang, guys, kita langsung home dulu ya, guys ya. Memang game-game dari developer Blink ini, game-gamenya sangat enak gitu, sangat legit gitu. Jadi buat kalian yang mau lihat beberapa video game dari developer Blink ini, kalian bisa cek aja di channel ini ya, guys ya, karena saya sudah nge-share beberapa game dari developer Blink. Ada Bitcoin Blast, Bitcoin Poop, dan yang ketiga itu adalah Fight Food Bitcoin gitu ya. Jadi ini adalah game keempat dari developer Blink. Ya, semua yang gamenya itu sangat-sangat saya menikmati gitu, guys ya. Oke, guys, buat kalian yang baru bergabung, baru menonton channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Apalagi buat kalian yang tertarik banget tentang game-game penghasil kripto, penghasil cuan, saldo Dana, saldo PayPal, kalian bisa subscribe channel ini, karena kedepannya kita akan terus share, kita terus membantu teman-teman kita, kaum rubahan, kaum apapun itu ya, milenial yang butuh duit, cuan cepat dan sebagainya gitu ya. Itu kita bisa memberikan sebuah informasi yang menarik seputar game-game penghasil cuan lainnya, guys ya. Dan buat kalian yang tertarik suka video ini, jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa ngerti dan bisa tahu akan game ini, guys. Oke, guys, beberapa hari ini kan saya tuh selalu membuat video tentang game penghasil kripto. Nah, kalian punya saran nggak? Game-game apa lagi nih yang menghasilkan cuan gitu, bukan hanya kripto, bisa saldo Dana, PayPal. Ya, kira kalian punya saran nggak? Kalian bisa komen di bawah, karena saran kalian tuh bakal kita mainkan gamenya gitu, guys ya. Kita membuka open request dan kita akan buat videonya bermain game tersebut gitu, guys ya. Dan nanti juga, guys, ini udah banyak banget ini game-game kripto nih ya, guys ya. Dan saya tuh belum pernah WD, tapi nanti suatu saat nanti saya akan membuat video bagaimana cara kita withdraw di game developer Blink ini dan masuk ke akun Coinbase kita. Nah, mantap ya, guys ya. Dan yes, saya Leslieku, sampai jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mencari cuan, bekerja, dan apa ya, ya itulah itu ya. Oke, okay, see you next time, bye bye.